Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. 25 orang wisatawan yang ingin berkunjung ke Pantai Batakan Kabupaten Tanah Laut diambil sampel swabnya oleh Satgas Penanggulangan COVID-19 lantaran nekat berwisata di masa pemberlakuan PPKM level 4 di Tanah Laut. 17 orang diantaranya dinyatakan positif setelah menjalani swab antigen. Satu bus wisata dari Kandangan Hulu Sungai Selatan berpenumpang 33 orang yang ingin berkunjung ke Pantai Batakan Baru, Kabupaten Tanah Laut, dicegat oleh Satgas COVID-19 akhir pekan tadi. Meski mengetahui seluruh objek wisata di Tanah Laut ditutup sementara karena adanya penerapan PPKM level 4, rombongan wisata ini ngotot ingin pergi ke pantai. Hal ini membuat petugas geram. Selain mengeluarkan surat tilang oleh anggota Satlantas Polres Tanah Laut, Satgas Penanggulangan COVID-19 juga melakukan swab terhadap supir dan penumpang. Sebanyak 25 orang diambil sampel swabnya. Dari 25 yang mengikuti swab antigen, 17 orang diantaranya dinyatakan positif. Menurut Kepala Puskesmas Batakan, pihaknya akan menyampaikan hasil ini kepada Kepala Dinas Kesehatan dan kemudian ditindaklanjuti ke Dinkes Hulu Sungai Selatan. Ada sebenarnya 32 sampel termasuk anak-anak, kita tidak memeriksa yang selebihnya, kita hanya memeriksa 25. Dari 25 sampel yang kita periksa itu ada 17 yang positif. Jadi kita sudah lakukan edukasi, terus kemudian terhadap penumpang, terus kemudian nanti kita koordinasi dengan kepala dinas untuk bisa dikoordinasikan dengan kepala dinas di Kandangan. Pengelola pantai memang kalau memang harus ditutup, jadi kami berharap di sana sudah ada, tidak ada aktivitas apapun termasuk menyewakan tenda, karena tadi ada beberapa orang yang disediakan tenda oleh warga sekitar. Jadi kalau memang ditutup, kami berharap nanti himbauan dari instansi terkait sehingga bisa menutup secara total pantai tersebut. Usai mengambil swab dan memulangkan rombongan bus wisata dari Hulu Sungai Selatan, Satgas kemudian melakukan penyisiran di Pantai Batakan Baru. Di bibir pantai, petugas menemukan belasan tenda yang terpasang dan meminta pengunjung untuk segera berkemas dan meninggalkan pantai. Selain itu, petugas juga menemukan tenda dalam keadaan kosong dan dua unit mobil di sampingnya. Di dalam tenda, petugas menemukan masih ada tas dan perlengkapan lainnya, serta bahan makanan yang masih dimasak. Diduga mereka kabur meninggalkan tenda dan mobil setelah mengetahui ada petugas. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan.